dengan kondisi Mirne dan melihat Yonghi. Ia teriris hatinya melihat orang yang ia sayang menderita. Dan di sini saat ia bertemu Haimi, ia memberikan sebuah amplop yang merupakan titipan dari seseorang. Haimi di sini juga sedih melihat Mirne yang batal mendapatkan pendonor. Dan Kyungjun bilang ia ingin menjadi pendonor. Haimi kaget sekaligus senang. Berarti Mirne masih ada keajaiban untuk sembuh. Saat mereka membicarakan Mirne, tiba-tiba Kyungjun mendapatkan telepon dari organisasi yang mengurus tentang transplantasi. Kyungjun bilang, apa ada kabar buat pendonor? Dan Kyungjun juga bilang ia ingin menjadi pendonor Mirne. Tapi dari organisasi bilang, Kyungjun harus konsultasi dulu dengan dokternya karena Kyungjun punya riwayat transplantasi. Kyungjun bertanya kapan jadwal bisa dites, dan organisasi itu pun menjawab, sabar tuan, Anda harus benar-benar konsultasi dengan dokter Anda dulu. Kyungjun bilang, aku sehat, aku ingin jadi pendonor Mirne. Tapi ia pun tetap harus konsultasi dulu dengan dokternya, dan mungkin nanti setelah itu bisa melakukan hal selanjutnya. Nah guys, apa Kyungjun bisa jadi pendonor Mirne? Dan apa Mirne akan selamat? Kita tunggu ya di video selanjutnya. Jangan lupa komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye bye.